Tahukah kamu, kalau Soeharto merupakan tentara kesayangan Panglima Besar Jenderal Sudirman semasa aktif berperang mengusir penjajah. Diketahui pada saat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi ibu kota negara. Jenderal Sudirman memberikan amanat kepada Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Teritorial Wilayah 3 untuk menjaga keamanan Jogja dan sekitarnya. Kemudian rekaman dan foto langka ini merupakan momen Jenderal Sudirman dijemput Soeharto dari tempat gerilya.